Apakah para fans tahu dalam film Ip Man 4, karakter Bruce Lee dalam film ini diperankan oleh seorang aktor yang sungguh mirip dengan sang legenda Bruce Lee. Penampilan yang memukau terutama saat memainkan nunchaku yang cukup handal. Nah, setelah ditelusuri aktor tersebut bernama Danny Chan Kuo Kwan, seorang aktor Hong Kong yang lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1975. Sebelum karakter Bruce Lee diperankan oleh Danny Chan, awalnya sutradara Wilson Yip mau memakai teknologi CGI untuk menampilkan sosok Bruce Lee di film Ip Man 4. Namun, rencana tersebut batal karena Yip lebih memilih untuk mengajak Danny Chan untuk memerankan legenda kungfu Hollywood tersebut.